Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimanapun Anda berada, pemirsa RRI Net, di kesempatan malam hari ini. Baik, Reno, kita menyapa ya. Selamat malam yang pastinya untuk pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita untuk malam hari ini. Bincang-bincang kita seputar budaya, di obrolan budaya yang pastinya budaya kita budaya Aceh, Aceh Barat. Iya. Sebagai pembuka tadi kita dengarkan selawat Badar yang dilantunkan oleh Tengku Ataillah dan Syekh Mus. Betul. Di kesempatan malam hari ini, tentunya kita akan memaparkan nanti berbincang-bincang bersama narasumber kita tentang adat pernikahan Aceh Barat. Wah, ini menarik sekali bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Betul. Bukan hanya saja kita orang Aceh Barat, tapi untuk pemirsa di seluruh Indonesia, karena kita kaya akan suku bangsa, adat istiadat, yang pastinya ini memang sangat menarik. Apalagi topik untuk malam ini, Reno,
adat pernikahan Aceh Barat. Khususnya Aceh Barat. Barat. Okay. Waduh, ini perlu sekali Reno, apalagi saya kan belum menikah gitu ya. Promosi enggak apa-apa ya. Nah, jadi kita biar tahu juga gitu ya, betul. Seperti apa nanti langkah awal dari pihak calon imam yang akan melamar Dharma seperti itu. Baik, untuk malam hari ini kita tidak berdua saja Reno, ya, dan pemirsa bisa melihat kita ada kita berenam di sini ya. Iya. Kita berenam. Terlebih dahulu kita menyapa narasumber kita. Silakan Reno. Iya, ini ada Ayah Cut Agam. Beliau adalah Ketua Majelis Adat Aceh Aceh Barat. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ayah? Alhamdulillah baik saja. Ini kita hadir malam hari ini, kita akan bincang-bincang nanti Ayah seputar adat pernikahan Aceh Barat. Ini cukup luas, nanti menambah ilmu gitu ya. Betul, bagaimana betul. Apa adat istiadat di Aceh Barat. Kemudian juga hadir Pak Ajar Aswad kedua, ya. Ya, beliau sebagai sekretaris Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini malam ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama narasumber kita tentunya. Di kesempatan malam hari ini juga kita sapa dulu untuk pemirsa RRI Net ya, yang betul. Ada di seluruh Indonesia. Selamat malam ya, selamat menyaksikan kami bincang-bincang seputar budaya adat pernikahan di Aceh Barat. Nah, seperti memang Reno dan juga Ayah ya, kita lebih akrab menyapa ini. Kita juga berita informasikan juga kepada pemirsa RRI Net, yang mana Ketua MAA Ayah Cut Agam ini kita lebih akrab menyapa dengan sebutan Ayah. Kalau di Bumi Teku Umar di Melabo sendiri itu sudah tidak asing lagi, pasti sebutannya Ayah. Baik, nah untuk malam hari ini ada Ayah Ketua MAA dan juga Pak Ajar, ada juga Tengku Ataila. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan juga ada yang muda, ada adik kita ya, Syekh Mus. Assalamualaikum Syekh Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi penampilan awal sudah kita dengarkan, kemudian nanti kita di apa acara ini juga nanti kita hadirkan semapa. Wah, ya, semapa itu dalam bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesianya apa Reno? Ya, itu cakra-cakri. Bahasa Indonesia cakra-cakri. Seperti apa cakra-cakri? Yang pasti bukan cakar-cakar ya. Ini memang nanti sapa itu berbalas pantun, tapi syairnya itu syair-syair yang mengandung syair-syair tentang agama ya. Berbalas pantun gitu ya. Aduh, kita malam hari ini Reno, sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita, ini memang cantik sekali. Betul, ya. Ada tirai. Itirai. Itirai ya. Kalau kita orang Aceh perpaduannya ada kuning, ada merah, ada hitam. Ada hitam seperti baju Dharma malam ini juga kuning. Dominasi kuning ya. Iya, ini pasti ada apa nih namanya nih, pasti punya kenapa harus kuning Aceh ini kan, kenapa harus kuning itu nanti ditahan dulu untuk narasumber kita ya kan, yang pastinya banyak sekali corak-corak warna kasapnya juga yang luar biasa, dan juga pemirsa RRI Net Reno dan juga narasumber kita lihat juga nih, ini kalau dalam bahasa Aceh itu namanya dalung ya, dalung, dalung. Kalau misalkan untuk pesta baik itu perkawinan, malam hari ini kita bahas perkawinan, tapi juga sunat rasul atas nama untuk acara-acara kebesaran ya, dalam adat istiadat kita pasti dalung ini digunakan. Betul. Warnanya juga kuning ya. Di dalamnya berisikan alat-alat untuk pesiju atau tepung tawar atau juga apa makanan-makanan ya yang akan disajikan oleh tuan rumah nanti ke betul pihak membelai pria dan wanita. Iya, pokoknya untuk yang di pesiju, pesiju ya, atau di tepung tawar. Kita tidak membuka ya di dalam ini ada apa. Baik. Oke. Ini bicara-bicara masalah apa pernikahan ya. Tentu ada rangkaiannya. Betul. Ada rangkaiannya dari awal hingga akhir sampai duduk di pelaminan. Ini kan rangkaiannya ini kan cukup melelahkan juga ya. Betul. Dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Biasanya perempuan lebih, pihak membelai wanita ini lebih banyak kegiatannya. Oh, banyak. Jadi pertama itu ada yang kita kenal dengan cahrot. Itu cahrot itu kan bertanya ya, menanya itu ya. Jadi istilahnya di mana pihak laki-laki ini
mengunjungi pihak perempuan itu untuk menanyakan perihal si gadis apakah telah ada yang meminang atau belum. Iya, ini istilah dari cahrot. Mungkin ayah bisa cerita sedikit tentang cahrot ini ya. Betul. Kira-kiranya. Terima kasih. Cahrot ini sebenarnya pergi ke rumah pengantin. Iya. Ya, melihat calon gitu ya. Calon pengantin. Calon pengantin. Ya, calon pengantin. Jadi kita melihat apa sudah ada yang punya atau belum. Iya. Maka kita nanti ada pantunnya itu barangkali ya, di sini ada bunganya, di kami ada kembangnya. Bagaimana kalau di apa namanya disatukan bersama-sama kita nanti bagaimana sambutannya. Kalau kita lihat sambutannya, mohon maaf, kami sudah punya. Kalau tidak ada, silakan saja. Ya, begitu. Ya. Jadi artinya pihak membelai calon membelai wanita ini, mereka sudah sebelumnya memberitahukan juga itu ya, kedatangan dari calon membelai laki-laki untuk datang ke rumah untuk masalah cahrot ini gitu. Tapi ayah Reno, ini kita juga pemirsa ya di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita untuk malam ini, itu rangkaian tahap yang pertama kan cahrot atau bertanya. Nah, biasanya dari pihak laki-laki yang dipercayakan itu sebutannya tuh apa? Iya, betul. Nah, sebelum melangkah kan pasti ada yang kita percayakan. Seperti katakanlah wali gitu atau begini. Di sana tidak langsung sama pengantinnya. Jadi di situ sudah menunggu nanti walinya atau diundang kepala desa atau pelapurnya. Oh begitu. Jadi di sanalah nanti kita ngomong, bukan sama pengantinnya. Iya. Boleh tambah sedikit? Iya Pak Ajar. Tambah sedikit. Iya baik. Pak Ajar. Cahrot itu pihak mempelai laki-laki yang mewakili mempelai laki-laki yang namanya Selangki. Selangki. Namanya Selangki. Kita juga ingin tahu karena tadi. Jadi nanti yang diterima di pihak perempuan juga Selangki dari perempuan. Yang dipercayakan. Dipercayakan. Maksudnya dipercayakan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Biasanya kalau cahrot ini ada enggak membawa seperti misalnya buah tangan gitu? Belum. Mereka hanya datang begitu. Datang. Setelah cahrot nanti kan ada acara selanjutnya. Oke, ini setelah cahrot ya, Dharma ya. Ini kan langsung melake gitu ya. Bahasa melake ini adalah meminta kalau bahasa Indonesia. Iya, meminta betul. Nah, ini memintanya dalam arti apa ini, Pak Ajar? Melake adalah meminang tuh ya, meminang. Jadi setelah cahrot, biasanya setelah cahrot dia dilanjutkan dengan melamar atau meminang. Itu baru ada bawaan apa sebagai bentuk tanda. Biasanya umumnya apa yang dibawa ini? Kalau kita di Aceh pada umumnya yang dibawa itu emas. Itu dibatasi enggak? Nanti waktu meminta atau meminang kan ditanyakan kepada mempelai wanita. Kira-kira ada berapa mahalnya? Kalau kita dalam bahasa Aceh, di Aceh Barat sendiri itu mahar itu sebutannya Pak Anjak? Diname. Jadi biar nanti pemirsa Rerina di seluruh Indonesia tahu gitu. Di Aceh itu bahasanya tuh diname. Mahar itu jename bukan diname. Bukan jinamu. Kalau jinamu sudah lain, Reno. Baik Pak Ajar, dilanjutkan lagi masih tentang melake tadi. Biasanya kalau sudah menyangkut dengan mahal atau jinamai tadi, bawaannya oleh Selangki, biasanya dibungkus dalam bentuk sirih. Ada bungkusannya, ada beberapa lapis, lapis kain-kain apa khas Aceh. Biasanya nih Pak Anjar, ini kita memang harus sedikit detail ya, biar jangan bertanya-tanya, karena ini memang nanti pemirsa kita tuh tadi kan dalam kalau kita katakan itu tempat siri itu batih ya. Batih ranup. Tempat siri. Jadi itu biasanya kita lihat memang enggak cukup selapis ya. Terus warnanya juga kuningnya tuh enggak lupa. Warna kuning. Ciri khasnya. Nah, itu biasanya berapa lapis, Pak Anjar? Biasanya
tujuh lapis kain rupa-rupa. Jadi tidak satu warna. Ya baik Reno dan juga kita tidak lupa menyapa untuk pemirsa RRI Net ya. Dimanapun berada di Nusantara. Iya betul sekali, kita masih ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang kita malam hari ini seputar obrolan budaya, yang mana ini juga dengan topik kita adat pernikahan Aceh Barat. Nah ini juga Reno, sebelum nanti kembali bertanya ya bersama dua narasumber kita, bukan hanya dua tapi ada empat di sini ya. Kita, ya. Nah ini juga kita sapa selamat malam untuk pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, yang mana juga acara ini disiarkan dari LPP RRI Melabo, ini melalui RRI Net dan yang pastinya tonton apa yang Anda dengar. Iya, baik. Nah, lanjut Reno, tadi siapa saja yang datang ya? Ya ini kalau Melake ini kan siapa-siapa saja yang memang mereka ini diundang untuk ikut ke tempat membelai wanita. Mungkin ayah yang bisa datang adalah pengaju tadi. Serangki ya? Serangki, pengaju Serangki sama. Kemudian saudaranya, kemudian keci. Tuhapet ya. Ini wajib atau memang enggak wajib, tapi diharapkan itu hadir semuanya. Iya. Karena yang menguasai di desa ke mereka-mereka. Iya. Baik, ini tentu ada rangkaian acara yang memang ada tahapan-tahapannya ini ya. Baik, setelah Melake ini kan pihak dari membelai wanita ini menyiapkan apa saja untuk menerima tamu dari membelai laki-laki? Ya mereka akan menyediakan makanan, makanan ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Sesuai dengan kemampuan lah dari pihak keluarga mempelai wanita ya. Dan ini juga untuk Melake ini sendiri tadi Reno dan juga pemirsa RRI Net yang setia mendengarkan kita dan menyaksikan kita untuk malam ini. Yang pastinya ini sekalian dengan Melake ini sama dengan antar tanda sekalian atau bertanya maharnya tadi berapa gitu. Betul. Yang menentukan terus begitu ayah. Betul karena begini, begitu kita datang perwakilan-perwakilan ini datang ditanya berapa maharnya. Maharnya misalnya 10 mayam karena orang Aceh ini harus emas, nggak boleh duit, nggak boleh 100 rupiah harus misalnya 10 mayam. Kemudian kalau 10 mayam malam itu juga dia tinggalkan barang 2 mayam. Ditinggalkan dulu, nanti waktu nikah dipenuhi semuanya. Berarti itu sekalian dengan tanda ya? Tanda memperkuat. Tanda bunga itu sudah ada yang punya. Jadi tanda ini setelah mendapatkan kesepakatan. Kesepakatan. Gitu. Ini ada jelang waktu berapa hari biasanya ada pertemuan kembali musyawarah keluarga. Itu tergantung kesepakatan tadi. Bagaimana kesepakatan kita? Kalau misalnya 5 hari yang akan datang silakan. Kalau misalnya 1 minggu silakan. Kalau ada hal lain disahkan aja, tergantung dari yang hadir itu. Berarti hasil dari musyawarah kesepakatan dua belah pihak yang hadir pada malam itu di kediaman calon pengantin baru gitu ya. Artinya di situ sudah ada penentuan begitu ya, sudah betul, ada penentuan betul. Kapan dan bagaimana nanti kelanjutannya begitu ya. Memang luar biasa ya kalau kita ini. Memang sebagai kita warga masyarakat Aceh ya Aceh Barat ini patut berbangga gitu ya. Apalagi kalau untuk perempuannya ini biasanya nih ini untuk pemirsa RRI Net ya di seluruh Indonesia. Kalau berbicara tentang jabatan tanda atau tunangan, nah kalau mau meminang wanita Aceh itu harus banyak persiapan yang harus dipikirkan gitu ya. Karena memang dari mahar aja karena di sini itu kita kalau kita gram kan di sini tuh mainnya mayam ya. Kalau di luar daerah Aceh gram, tapi ini mayam. Ada yang 10 mayam ya. Ada yang sebungkal istilahnya. Ada yang sebungkal berarti 16 mayam ya. 16 mayam. Itu masnya disebutkan biasanya tuh Mas Murni. Mas Murni betul. Paling rendah London lah ya bahasanya kita ya. Tapi apakah ini tergantung dari daerah, Ayah?
kalau dilihat dari apa mahar yang diminta oleh apa dari mempelai wanita. Tapi kalau kita lihat hampir seluruh daerah Aceh begitu. Hmm, bukan ya. Aceh Barat aja ya. Bukan Aceh Barat saja. Iya betul. Mm-hmm. Ya. Jadi memang mayam ya, emas gitu ya. Mayam. Seperangkat ya. Alat sholat itu bagaimana tuh, Ayah? Itu kalau di Jawa Barat betul. Waktu kami nikah di Jawa Barat. Iya. Itu seperangkat alat sholat. Jadi seperangkat alat sholat, kemudian satu buah Al-Quran tunai. Nah, cukup itu. Sebenarnya memang kalau kita dengar seperangkat alat sholat dan satu Al-Quran, ya tadi ya, itu berat itu berat. Daripada mahar yang 10 mayam betul. Tadi ya. Berat itu. Nah, berat itu sebenarnya. Ya. Jadi tapi gimana Pak Anja? Adanya udah ketentuan begitu ya. Nah, bagaimana kita ya kita ikut, ya, kita ikut bagaimana tradisi ya. Di Aceh Barat sendiri tata cara meminang atau melamar ya. Baik, ada yang ingin ditambahkan ya. Pak Anja? Jadi harganya per mayam itu sekitar 3,3 gram. 3,3 gram beratnya tuh satu mayam tuh ya. Mayam. Jadi kalau udah 10 mayam berarti sekitar 35 ya, hampir 1 kilo lah. Nah, ini untuk pemirsa ya, pemirsa setia RRI Net ya. Ini luar biasa, apalagi untuk saat ini Aceh Barat harga emas lagi melonjak naik ya. Tapi menurut kemampuan ya, juga iya menurut kemampuan ya. Makanya itu diperlukan ada cahrot, ada juga tadi melake sekalian untuk meminang mengantar tanda ya. Nah, jadi seperti itu, tidak harus 10 mayam gitu, tidak melihat dilihat lagi seperti apa ekonominya. Betul, ya. Gitu. Tapi kita sebenarnya kenapa mahal mas? Enggak pernah kita ngomong. Kalau di Jawa kan mas, mau kemana mas? Mas saja. Jadi setiap tangan ada masnya. Ada mas. Kita jarang kalau mas. Kalau kita masnya itu tempatnya sangat terlindungi. Ya, ya, ya. Baik, pemirsa RRI Net di mana saja berada, ya, Reno. Reno. Gini ya, Ayah dan Pak Anjar dan juga untuk dua narasumber kita. Ini ada Tengku Ataila, ada Syekh Mus juga. Syekh Mus, sudah menikah? Belum, kirain kenapa lama ya rupanya ini ya harus biar bisa didengar sama pemirsa belum. Nah, Syekh Mus orang Aceh. Reno sudah menikah? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Gimana dulu? Ini kan boleh juga ya. Tadi kita berbicara sudah step by pengalaman, step ya. Ada cahrot, ada melake atau antar tanda. Reno sudah menikah. Yeah. Jadi dulu seperti apa nih? Kan orang Aceh. Pemirsa juga ingin tahu nih, pemirsa RRI Net seperti apa? Mumet enggak? Pusing enggak? Lumayan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat memang dari mempelai wanita ini jauh lebih ribet sebenarnya. Jauh lebih ribet. Persiapannya tuh jauh lebih banyak begitu ya. Pak Anja, itu kalau melihat dari mempelai wanita ini kan mereka dari mandi begitu ya. Inai, dan ini kita akan bahas nanti. Oh, itu nanti karena ya. Karena memang ini rangkaian-rangkaiannya begitu ya. Betul. Kalau memang ini menjadi pengalaman kita, kenapa enggak kita berbagi gitu ya. Iya. Nah, lain dengan Dharma yang mungkin masih masih single gitu. Tapi Dharma berbahagia ya, berbahagia nih untuk pemirsa RRI Net yang juga menyaksikan, yang masih menyaksikan kita untuk malam ini. Berbangga menjadi Nyakdin gitu ya, wanita Aceh. Jadi kita menunggu. Oke, Dharma. Ini Syekhmu udah siap-siap ini ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol lagi seputar obrolan budaya ini tentang Dupakat, dan juga ini ada Ranu Pukonghaba. Ini penasaran juga bagaimana betul. Rangkaiannya. Kita dengar dulu ini. Sudah siap ini Syekh Mus dan juga ada Tengku Ataila. Ataila yang akan menghadirkan syair Aceh, gitu ya. Langsung saja nih kita serahkan ke kepada Tengku Atailah dan juga Syekh Mus. Menjalun tidak mualun tidak budaya Aceh jamunkan kana tinggai batanya tulung petimang taboh tujuan dengan ulama
Tingga batanya malamnya tulung petimang tabo tujuan dengan ulama menjalun titik menjalun titik adat muda yang Aceh jinota bina ada negetanya melaboh jinota pembere Bele mekle wahai saudara Getanjo bina inongon agam Tanjo perkembang adat budaya Lagi yang berlaku oleh pacun agam Genyan yang pimpinan Jino di MAA Lewat RI malamnya baculong putan Nyo kebudayaan Jino tabina Lewat MAA takalan ayat cun agam Lagi di gomnyan yang deng ketua Budaya tanya masyarakat benar tak kembangkan Bena udalam budaya luar Oh pemirsa yang di luar kamu hairakan Tolong dengar bacut nazam bahwa budaya Niba RRI, niba nyomalam Geyu petrang adat budaya Niba RRI melabuh niba nyomalam Geyu petrang adat budaya Dia Syekh Barat menancir macam Baculong petan rakyat lah mendeta Tadi kamu pegah bacun karangan Lima hata pandang lagi temapa Tejak tebah majamunnya lain tan macam Bena udalam budaya luar Andana budaya mari kita kembang Inongan agam Tuhan muda Adat mekawin Aceh Barat tanya laksanakan Lagi pegang depak cun agam Sidih di MAA Adat mekawin Lagi nyantanya laksanakan Bak peresmian tinan benar semapa Baik Dharma, baru saja kita dengarkan syair Aceh yang dihadirkan oleh Tengku Atailah dan Syekh Mus. Iya. Ini judulnya apa nih? Syair. Semapa. Bukan. Syair Aceh, ini tapi... syair ini buat masyarakat se-Aceh Barat supaya budaya kita jangan ditinggalkan gitu. Jangan ditinggalkan. Jadi harus dikembangkan. Kita pertahankan gitu. Dan ini menjadi kewajiban kita semua ya masyarakat Aceh Barat khususnya ya. Iya Reno, dan ini juga untuk malam hari ini untuk pemirsa setia RRI Net yang mendengarkan acara kita ngobrol-ngobrol budaya adat istiadat di Aceh Barat adat perkawinan. Betul. Jadi, kita masih dengan narasumber kita tentunya Dharma. Betul, ada empat narasumber ada empat narasumber dan ini acara ini juga disiarkan langsung oleh LPP RRI Melabo ini melalui RRI Net. Jadi ini memang sudah aplikasi yang sudah canggih semakin canggih.
tonton apa yang Anda dengar. Baik, masih bersama Dharma selaku presenter, juga rekan saya. Ada Reno di sini ya. Iya. Reno. Ini seolah-olah begini ya. Malam hari ini sudah seperti aura-aura gitu ya, seperti pengantin aja gitu ya. Karena lengkap dengan ada tirainya, lengkap dengan ada kipas-kipasnya juga. Nah, ini kita untuk pemirsa Eran Inet, kita ada juga nih kipas-kipas. Kas bukan Aceh. Iya, kas Aceh, bukan hanya Aceh Barat, tapi yang namanya Aceh semua ada kipas-kipas. Ya, bukan hanya kipas kecil sebesar ini aja ya, tapi ada yang sedang lagi. Biasanya kalau pengantin itu nanti memang ada tahapannya, tapi sedikit ya Reno, udah gak sabaran juga nih. Kita masih lama kok ngobrolnya ya. Pingin seperti ini nih Reno, pingin begini nih. Biasanya tuh kalau pengantin ditutup begini ya, ditutup pake tira, begini, ya? Iya pakai begini gitu. Jadi pake biar cadar, ya? Iya biar apa Linto barunya tuh penasaran seperti apa cantiknya pengantinku hari ini gitu ya. Aduh Dharma banyak bicara. Iya Reno. Iya. Kita tadi berbincang tentang syair sudah. Yang pastinya kita juga menjelaskan kepada pemirsa RRI Net. Syair yang menceritakan di dalam syair yang sudah dilantunkan tadi oleh Tengku Atailah dan juga Syekh Mus, ini yang mana harapannya ya, harapannya tetap menjaga kelestarian adat budaya kita. Iya, khususnya Aceh Barat. Aceh Barat, baik. Nah, ini tadi kita sudah berbicara tentang mahar. Iya, nah, melake gitu ya. Melake ya, melake itu sudah serangkaian dengan mahar sudah semuanya. Betul, betul. Iya, ini bagaimana dengan pemirsa, biar tahu juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, itu sebutan uang hangus dalam bahasa Aceh sudah ada mahar, ada juga dengan sebutan penghango. Itu seperti apa ya? Iya, begini, uang hangus itu kalau si suami tidak mau lagi, udah janji, uangnya hangus. Tapi kalau perempuan tidak mau lagi, bayar dua kali. Ya gitu ya. Tapi barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Ajar? Ada, silakan. Iya, Tengku Atailah nih. Coba kita dari, karena Tengku Atailah bagaimanapun ini memang ini ya, yang paham juga sama seperti ayah juga. Silakan. Ini masalah uang hangus. Pemirsa, pendengar yang beriman. Iya. Yang bahwa seperti Kakak Dharma bilang tadi, yang mana yang dikatakan dengan uang hangus, karena menurut pendapat ulama, uang hangus itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita di Aceh hanya disebut dengan manyam. Oh, mayam. Mahar. Tidak disebut dengan uang hangus. Karena waktu dilangsungkan acara pernikahan pun tidak disebut. Oh, tidak disebutkan uang hangus. Maka tidak dibenarkan. Oh, jadi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kalau dulu ini supaya pemirsa RRI Net juga paham ya akan adat kita, tradisi kita Aceh Barat, tata cara pada saat ingin melamar. Ini pernah memang kita melihat hari ini juga masih ya, itu kalau sudah disebutkan maharnya berapa, itu disertakan juga ada uang hangus istilahnya. Kalau kita Dharma dapat hari ini itu pengertiannya ya, uang hangus itu apa benar, Tengku atau ayah atau Pak Anjar ya, itu uang hangus itu untuk membeli perlengkapan, perlengkapan isi kamar dari mempelai wanita. Ya begini, kalau uang hangus itu boleh saja. Boleh. Tapi itu tidak termasuk mayam. Oh, tidak. Tidak masuk ke dalam mahar. Tidak termasuk syarat. Tidak termasuk syarat. Syarat melamar gitu. Tidak termasuk itu. Itu bukan di syarat itu ya. Ini ada perjanjian lain terhadap uang hangus. Oh, gitu. Misalnya untuk membantu si mempelai wanita kalau memang berkemampuan si mempelai laki-laki
boleh membantu. Itu hasil kesepakatan juga antara dua selangki tadi. Artinya mereka pada saat duduk awal tadi, Pak Kadir itu memang sudah sampai ke sana membicarakan masalah itu. Sampai ke sana. Kalau gagal yang ini harus seperti ini gitu ya. Tapi itu bukan merupakan suatu syarat, Pak Teguh ya. Bukan syarat. Baik, Ayah dan juga Tengku Ataila, juga Pak Anjar, Syekh Mus, Reno juga ya. Untuk pemirsa RRI Net di mana saja berada, ini juga bagaimana dengan di daerah-daerah saudara-saudara kita di luar Aceh Barat ya. Ini kita berbicara tentang tata cara ya, adat pernikahan di Aceh Barat. Ini masih Dharma juga jadi ini ada sedikit yang ingin kita informasikan juga, kita beritahukan kepada pemirsa kita malam hari ini. Tadi sudah batanda, sudah diputuskan maharnya katakan 10 mayang. Di saat katakan saja si mempelai wanita sudah tadi sudah putus 10 mayam. Sudah ada tanda 2 mayam atau 4 mayam. Ya kan? Nah, tiba-tiba dari pihak mempelai wanita, si mempelai wanitanya ini sudah tidak suka lagi kepada calon mempelai pria tadi. Itu seperti apa mahar yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki? Maka sebagaimana kami utarakan tadi, bayar 2 kali lipat. Bayar 2 kali lipat. Kalau 4 mayam tandanya berarti 8 mayam. Oh, 8 mayam ya? Iya. 8 mayam. Kalau laki-laki sebaliknya, hangus. Kalau laki-laki sebaliknya. Kalau laki-laki yang berulah berarti laki-laki juga itu hangus yang hangus, sudah diberikan tadi yang 4 mayam tadi. Tapi kalau si mempelai wanita yang berulah, yang tidak mau lagi atau yang membatalkan pernikahan itu berarti 4 mayam harus kembalikan kepada pihak laki-laki 8 mayam. Masya Allah. Dan kalau, kemudian kalau meninggal, kalau meninggal itu untuk kapannya? Untuk kapan? Untuk kapan? Kalau meninggal, tidak diminta kembali lagi. Tapi ada nggak Ayah? Ini dari pihak laki-laki atau perempuan? Ini mereka berdamai, artinya balik seperti semula, tidak ada yang dirugikan. Ada enggak? Nampaknya enggak ada, karena kalau ini udah ada keputusan. Sakit hati kan antara kita dengan kita nih. Ya enggak, kenapa keluarga. Kamu enggak mau keluar? Jadi malu keluarga maksudnya. Bayar. Jadi umumnya memang memberlakukan itu ya. Dan setuju kedua belah pihak Ya. Kesepakatan. Kita kedupakat ini. Kita kedupakat. Biasanya kalau dupakat itu ada apa aja? Ada ranuk pekong haba begitu. Ini apakah serangkaian ini? Mungkin serangkaian juga karena begini, dupakat ini nanti kapan nikah sebelum nikah kan nanti buka kaca mandi itu mano puco. Jadi kapan nikah, kapan pelaksanaan perkawinan ini itu disepakati dia ya. mungkin Pak Anjar bisa menambahkan ya. Silakan Pak. Dupakat itu antara kedua belah pihak. Baik di antara mempelai pria maupun dari mempelai wanita. Karena dupakat ini berujuk kepada pertama ke ijab kabul. Pelaksanaan ijab kabul. Nanti setelah ada kesepakatan ijab kabul dan pihak perempuan bermusyawarah lagi kapan acara kenduri. Istilah orang Aceh itu kenduri. Tapi kalau bahasanya resepsinya. Resepsi. Setelah ijab kabul baru kenduri. Jadi rangkaiannya pegang ranup itu biasanya kan tadi waktu melamar kan diberi tanda ada 2 mayam misalnya. Tadi ada 10 mayam. Jadi waktu ijab kabul dibawa seluruhnya. Di situ ada ranup melapi ya, Pak ya. Ranup melapi. Ranup melapi ya. Ya, ranup melapi itu jadi ada dibalut dengan kain tujuh lapis dan tujuh warna. Di situ biasa di ranup di akad nikah di ijab kabulnya. Ini pemirsa RRI Net itu kalau ranup itu bahasa Acehnya, tapi kalau dalam pengertian bahasa Indonesia itu siri. Nanti jangan sirih belapis. Pemirsa kita bingung ini ranup ya. Gitu ya. Jadi rangkaian ranup itu siri atau ranup ini apakah memang dibentuk sedemikian rupa? Ya, dibentuk sedemikian rupa dan dibalut dengan kain tujuh lapis tadi. Tujuh lapis, betul. Ini itu dimaksudkan apa ini dengan model seperti itu?
mungkin Tengku bisa nambahkan Tengku? Tengku bisa menambahkan Tengku? Ini masalah ranuk tujuh lapis dulu Tengku. Ranuk tujuh lapis atau ranuk tujuh lapis? Ranuk meh. Ranuk meh. Ranuk meh. Bukan sembarang ranuk ya, ranuk meh. Itu udah ada dah. Ya. Memang ada kita di Aceh Barat. Memang bukan sekarang. Iya. Betul. Memang udah zaman dulu memang kayak begitu ya kan. Kalau antar emas harus dibungkus dengan tujuh lapis kain ataupun tujuh warna. Iya. Yeah. Karena itu berdasarkan kita kan banyak saudara, ada perempuan, ada laki. Ada adik kandung, macam-macam gitu ya kan. Betul. Maka disitulah lahir berlapis-lapis. Karena kenapa? Karena waktu dikembalikan, kalau kita orang Aceh waktu dipulangnya yang tujuh warna itu, betul, ada tujuh warna ataupun tujuh lapis kain itu harus dipulang tujuh talam. Oh, tujuh talam. Tujuh talam. Itu isinya apa aja tuh? Tengku. Karena yang diisikan ke dalam ranuk meh itu ada pokoknya barang-barang dapur semua di dalam itu. Ada beras, ada garam, ada kunyit, pokoknya bagaimana dapur semua. Ya. Jadi tujuh talam tadi itu dibagi gitu ya? Bukan dibagi, begini Pak Reno ya. Waktu sudah dari mempelai lintu memberikan ranu itu ke wanita baru. Orang itu semua dibuka, dipanggil semua wali-wali karung-karungnya dipanggil semua. Yang bahwa itu dibuka ranuk meh itu bahwa tujuh warna tujuh lapis. Berarti orang itu harus menyediakan tujuh talam. Harus mengisi tujuh talam. Harus mengisi tujuh talam. Mengisi tujuh talam diantarkan ke rumah mempelai pria. Rumah lintu. Jadi isi talam itu macam-macam. Pokoknya kue-kue, ada buahan, ada makanan, pokoknya sejenis itulah. Dari bumbu dapur ya, sampai kue, kain-kain juga itu. Ada juga. Karena di tujuh talam kan enggak mungkin kita beri kita bumbu dapur, tidak mungkin bumbu dapur semua ya. Jadi perlengkapan wanita bedak segala macam ada. Gitu ya. Itu lengkap ya. Dengan dan itu umumnya memang dilakukan di seluruh Indonesia ya. Itu. Okay. Umumnya ya. Itu bukan bawaan waktu berbeda lagi kalau bawaan atau pendowo. Kalau ini hanya berupa kue-kue. Ini ucapan, bisa kita katakan apakah ini ucapan terima kasih barangkali ya dari pihak mempelai wanita karena sudah menerima sirih emas tadi gitu ya. Bisa begitu pengertiannya Pak Tengku yang atau barangkali kan, Pak Anjan? Mempelai wanita yang wanita menerima, betul. Gitu ya. Oke. Ya, begini Pak Reno kan supaya didengar oleh pemirsa. Betul. Indonesia ya. Karena ngantar emas atau meminang ada tiga tingkat. Yang pertama? Yang pertama biasa-biasa aja. Biasa-biasa antara dua orang aja, satu dari orang lintu, satu dari darah baru. Sudah cukup. Itu tahap yang satu. Tahap kedua? Yang kedua, ada yang dari lintu, ada yang dari darah baru. Darah baru. Mumada dengan ranupati saja. Itu yang tingkat yang kedua. Yang kita bincang-bincang masalah ini yang tadi itu tahap yang ketiga. Level ketiga. Ukurannya sederhana, menengah dan menengah ke atas. Jadi yang kita bicarakan sekarang yang memang betul-betul memperhatikan adat-adatnya kita. Artinya semua rangkaian adat itu dilaksanakan. Rangkaiannya semua dilaksanakan. Karena memang menurut kemampuan juga ini tentu ya. Jadi kalau memang kemampuannya ada, kalau kita melihat memang mereka apalagi
berkaum gitu ya, ya seperti Tengku Cut dan ya. Saripah, mereka pasti akan melaksanakan rangkaian pernikahan ini dengan mewah, mewah gitu bahasanya. Betul, betul. Yang kita bahas sekarang kan itu, ya, bukan yang sederhana, bukan ya, yang menengah. Jadi ya. Tadi level ketiga ya, sekarang ketiga. Ini ya Tengku ya. Jadi kalau level ketiga ini inilah rangkaian adat yang aslinya, yang aslinya ya, gitu ya. 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 Oke baik, ini nanti kita penasaran juga bagaimana ya, penampilan dari Semapa, karena Semapa ini ya. Di penghujung sekali pada saat ya. Sanding gitu ya, ya ini ya, ya. Akan kita saksikan nanti ini ya. Sudah, sudah, seluruh pemirsa tiba ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaannya ke situ nih ya, pemirsa RRI.net di seluruh Indonesia okay. Ya. Jadi setelah tadi Ranum Kong Haba kemudian Duk Pakat itu ya. Kan. Ya. Itu rangkaian apa lagi selanjutnya Pak Anjar? Rangkaiannya selanjutnya para pemirsa yang kami hormati. Setelah Duk Pakat kan menentukan tanggal ijab kabulnya. Nah, telah tadi kan ijab kabulnya. Kapan nih? Dharma kapan? Ya, misalnya ijab kabulnya tanggal 10 misalnya. Ya. Ya. Ijab kabul tanggal 10 dan kenduri atau resepsinya tanggal 15 misalnya. Ya, kan ada ataupun tanggal 20 ada selang ya kan? Selang. Di dalam selang itu kan setelah ijab kabul kalau mau mengadakan kenduri yeah. Biasanya kalau di kampung itu kalau di waktu acara itu Duk Pakat kembali orang misalnya orang orang mempelai wanita Duk Pakat kembali yeah. Di situ ada keci yeah. Ada apakah orang kampung diundang perangkat, tetangga perangkat desa, kampung, ya, perangkat kampung pihak famili yeah. Keluarga sanak keluarga nah, itu dinamakan dengan pajuh butuhe ya. Istilah aja pajuh butuhe pajuh butuhe kalau bahasa Indonesia nya seperti makan-makan gitu. Yeah. Makan-makan makan bersama, makan bersama. Ya. Makan bersama. Tapi makan nasi tuwe khususnya kalau butuhe ini nasi pulut pulut ketan ya. Ya kita tapi disuguhkan kan, dengan ketan ya, tapi Dharma selain ketan ada juga seperti apa namanya itu apam ya. Putu ya dengan campur itu yang apam itu sering, apam serabi ya, ya pemirsa. Jadi rangkaian itu kan hanya untuk mempersiapkan acara resepsi betul ya. Setelah makan butuhe tadi kenduri apa makan-makan pihak darah baru disitulah sebelum acara resepsi ada yang namanya bogaca. Ya, bogaca. Pakai inai. Pakai inai. Sebelum itu kan biasanya orang lintu baru atau mempelai wanita khusus Aceh. Khusus Aceh pada umumnya khusus Aceh Barat, khusus umumnya Aceh. Ya. Sebelum acara resepsi pakai inai. Ya, itu ya. Di, ada dipimpin oleh seseorang. Ya, malam ada berinai, malam ya. Inai itu ada itu ya. Malam berinai. Memang ada tuh, ada memang malam ada. Berinai sebelum misalnya 4 hari lagi sebelum resepsi atau kenduri ya. Dan di situ serangkaian apa fasilitas-fasilitas yang lain yang akan apa yang menjadi apa catatan oleh keluarga itu mereka mempersiapkan semua. Ya, mempersiapkan semua. Waktu butuhnya itulah orang tua mempersiapkan bentuk-bentuk bagaimana bentuk kendurinya dan resepsinya. Setelah berinai ya di pihak darah baru atau mempelai wanita. Iya. Ada mandi apa? Mandi istilahnya mandi pucuk. Mandi pucuk. Kalau kita Aceh ini mandi pucuk. Mandi pucuk. Mandi pucuk atau kalau istilah bahasa Indonesia siraman ya, siraman. Betul. Di situ biasanya ada grup-grup tradisional kesenian, misalnya ada tari musekat situ ya. Kan. Ya suka cair-cairnya dikisahkan gitu ya, ya. Dikisahkan apa? Nah, itu biasanya satu hari sebelum resepsi. Resepsi ya. Satu hari sebelum resepsi. Satu hari sebelum resepsi. Itu setelah biasanya setelah malam ya. Ketiga berinai ya. Iya. Setelah malam ketiga. Itu seharian juga Pak Anjar ya? biasanya seharian. Dia biasanya setelah luhur dia. Setelah luhur ya dia. Habis sholat zuhur ya. 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 Jadi dirangkaikan dengan tari-tarian juga. Ya. Kemudian ya, ada juga yang menginjak apa jantung pisang itu gimana tuh? Ada juga ya. Menginjak ada. Jantung pisang Reno. Ini pemirsa sudah semakin ini ya. Oh, bukan jantung pisang apa tuh? Bukan telur. Telur ya. Telur. Ada rangkaiannya lagi Dharma. Iya, ada. Ya, itu ada menginjak telur. Menginjak telur itu waktu pengantin apa?
waktu di pelaminan tuh kalau nggak salah. Ini kan ijab kabul kan belum. Udah ijab kabul ini, udah berinai ini udah ijab kabul nih, udah ijab kabul. Ah, Reno karena udah menikah ya pemirsa, maklum. Kadang-kadang lupa juga rangkaian. Tapi memang di pihak mempelai wanita ini cukup banyak rangkaiannya. Sampai mandi pemano darah baru juga ini luar biasa gitu. Kalau kita lihat ya, ini juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia yang menyaksikan kita malam hari ini. Ini kalau kita berbicara tentang siraman atau dalam bahasa Aceh itu mano pucuk yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita, ini disertai juga terkadang dengan sistemnya pesiju ya, di tepung tawar juga. Setelah itu si pengantin ini duduk, namanya juga putri ya, ratu gitu ya. Jadi ada juga penari-penari dengan pakaian-pakaian adat Aceh juga. Itu nanti melakukan seperti syair-syair juga ya. Ini bahwasannya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu untuk pemirsa malam hari ini, itu wejangan-wejangan seperti itu. Kalau sudah berumah tangga seperti apa. Tapi Dharma, pada saat pemano darah baru ini kan bukan hanya satu orang yang memandikan, ternyata ada pihak keluarga juga Ini bagaimana nih, apakah memang seperti itu? Ya, yang pertama sekali kan orang tua. Pertama orang tua. Habis itu ada adik kakak. Dan itu sampai nangis-nangis juga ya, saudara-saudara. Ada sampai nangis-nangis juga. Ada family-family atau wali-wali ya, wali-wali di pihak Lara Baru kan. Memang begitulah. Iya, memang sedih gitu ya, terharu gitu ya. Baiklah, mudah-mudahan ini nanti untuk pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia yang mendengarkan kita malam hari ini, kita yakin sekali ada yang bukan orang Aceh tapi menikah dengan orang Aceh. Iya, mudah-mudahan menambah khasanah begitu ya, menambah khasanah pengetahuan bagaimana adat istiadat di Aceh Barat pada saat melaksanakan pernikahan dari awal tadi. Betul. Dari cahrot ya. Hampir mumet Reno karena semakin hari semakin malam ya, ngobrol kita semakin asik, semakin seru, dan kita sudah hampir tiba di Semapa. Jadi kita basket lagi boleh? Boleh. Tadi kan setelah mano pucuk kan ada resepsi. Resepsi. Apa hari pelaksanaan resepsi? Hari-hanya. Waktu hari halah adanya Semapa. Waktu hari ada jadi, Semapa. Kalau Semapa ini bahasa Indonesianya apa nih? Semapa. Ya, cakra-cakri. Cakra-cakri tadi ya. Cakra-cakri. Sudah dikasih tahu sama pemirsa, cakra-cakri bukan cakar-cakar. Cakra-cakri. Maksudnya gini, Semapa ini di pihak Lintu kan meminta ke pihak darah baru atau pihak mempelai wanita, yang pertama membuka pintu untuk masuk ke rumah. Gimana cara? Itu intinya itu sebenarnya. Sebenarnya sudah terbuka, tapi enggak. Tutup dulu. Memang ditutup dulu. Cakra-cakri ini atau Semapa ini mungkin kita pada khususnya Aceh Barat. Betul. Sudah mulai agak langka, agak menghilang. Karena dulunya memang itu idolanya sebenarnya. Apa sih, Pak? Apa keistimewaan cakra-cakri ini, keistimewaan sehingga biar masyarakat Indonesia dimanapun berada di malam hari ini juga mengetahui. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Tengku ya. Tengku Ataila, nanti juga Tengku Mus ya. Syekh Mus ya. Bagaimana rangkaian ini yang sebenarnya memang termasuk dalam rangkaian pernikahan tadi. Tapi kita melihat memang sudah hampir tidak terlihat Semapa ini. Langka sudah mulai menghilang sudah mulai menghilang. Dan silakan. Sebenarnya apa sebab bisa langka begitu, Tengku Ataila? Pemirsa yang budiman, Bang Reno yang mulia, jadi masalah Semapa ini ataupun cakra-cakri memang dulu pernah dikerjakan ataupun pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dulu. Karena kenapa? Karena di zaman raja-raja dulu, sebelum raja masuk ke dalam pagar, ditahan dulu.
kenapa ditahan? Disitulah lahir cakra-cakri. Cakra-cakri. Ah, itu asal muasalnya ya. Asalnya dulu. Atau berbalas pantun. Berbalas pantun. Berbalas pantun. Ya. Maka disitulah lahir cakra-cakri. Awalnya. Semapa. 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 Maka kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Maaf, Pak Cut. Yang sudah membina, yang sudah membangkit kembali. Itu semapa di Aceh Barat kita. Semoga Allah dapat melindung. Amin. Amin. Dapat melindung, dapat memberkahi. Semoga semapa ini bisa dipakai seluruh masyarakat. Iya, betul. Kenapa kenapa baru-baru ini Bapak Cuk sudah membuat festival? Iya. Baru-baru ini ya. Iya, ini lomba ya, perlombaan semapa. Lomba semapa. Se-Aceh Barat. Di Aceh Barat. Di MAA, kantor di MAA Aceh Barat. Yang hadir tuh pada semapa semua. Artinya mereka tertarik ya mendengarkan, karena berbalas pantun ini kan sulit kalau mereka yang nggak paham. Iya, apalagi kalau kita yang kita ikut. Punya program juga berbalas pantun. Ada. Ya. Dan ini kita buka live pendengar dan kami cukup ramai gitu. Kami tambahkan sedikit. Iya, silakan Ayah. Ini kan pengantin perempuan. Iya. Betul. Di rumah. Ada orang datang banyak-banyak, ditanya, ngapain ini? Ngapain kau kesini? Nah, inilah nama semapa. Nah, dengan bahasa Aceh, kami datang kesini dengan ini. Yeah. Nah, kalau begitu katanya, duduklah. Nah, jadi, dengan semapa ini akhirnya, mari masuk. Karena di semapa ini macam-macam ya, bapak-bapak ini bisa mengutarakan si laki bagaimana, si perempuan bagaimana. Nanti akhirnya masuk ke dalam kita dulu bersama. Baik Pak Anjar. Iya, baik Reno. Sebelum nanti ke Pak Anjar, Pak Anjar. Ini Darma masih dan juga bukan hanya Darma ya, tapi juga pemirsa RRI Net juga masih tanda tanya juga nih. Seumpama semapa itu kan berbalas pantun ya, berbalas pantun dalam bahasa Aceh. Nah, kalau orang Aceh itu memang kita lihat undangan pada saat itu ya di kediaman mempelai wanita, katakanlah Tung Linto Baru Nah, ini semua keluarga besar Handai Taulan itu yang mengerti akan bahasa Aceh itu mendengar semapa itu berbalas pantun terkadang menggelitik ya, ketawa gitu. Seandainya tadi kan Ayah sudah mengatakan ini kalau bisa dijawab dari pihak mempelai wanita ke pihak mempelai pria yang dipercayakan gitu ya berbalas pantun. Seandainya tidak bisa menjawab, apakah Linto Baro itu bisa masuk atau suruh tidak? Pulang balik. Atau disuruh pulang lagi. Ini seperti apa nih Tengku Ataylah? Begini, itu memang sudah pernah terjadi ya kan? Oh, pernah terjadi Darma. Pernah terjadi. Kalau pernah terjadi, tutup dulu sebentar. Jangan sampai terjadi di acara Darma. Kenapa? Maksudnya. Kenapa sudah pernah terjadi? Ya. Karena inilah. Karena sudah berlalu, tidak ada orang yang membangkitkan acara ini. Kenapa? Menganggap sepele ya. Jika ada, iya. Jika ada, bukan jika ada, memang ada. Iya. Kita dari Aceh Barat ke Nagan Raya. Misalnya, saya sudah pernah mengerjakannya. Kita dari Aceh Barat ke Nagan Raya tetap ditunggu dengan semapa. Dengan semapa. Ini kabupaten tetangga. Iya. Ini pemirsa RRI Net. Ini Nagan Raya ini kabupaten tetangga. Iya. Bersebelahan. Bersebelahan. Ya? Dulunya masih dalam Kabupaten Aceh Barat. Iya. Jadi pemekaran. Tapi sudah pemekaran. Jadi Nagan Raya sekarang di sana adat istiadatnya memang semapa ini betul-betul ditunggu gitu. Jadi pengalaman Tengku itu sampai bisa enggak bisa masuk itu gimana? Seperti apa? Iya, ini kita dengar nih ceritanya. Alhamdulillah memang kita orang berbudaya, orang seni. Insya Allah waktu itu kita langsungkan. Iya. Kita sambut apa yang dia bilang. Iya. Iya. Karena kenapa? Karena kita dari Aceh Barat mengingat. Iya. Ini memang sudah lama tidak diperdulikan lagi. Iya. Maka saya hari itu memohon pada Allah SWT untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebelah darah baru tersebut. Berarti ceritanya ini pengantinnya
Dari Nagan Raya, Lintonya dari Melabu. Lintonya dari Aceh Barat. Aceh Barat. Iya, ya, Bumi Teguh Umar. Jadi ya, pelaksanaan festival yang dilakukan oleh MAA baru-baru ini, betul, ini kan menambah semangat. Ya, teman-teman kita yang mereka memang sebenarnya punya pengalaman di apa di Semapa ini. Ya. Jadi pada saat tampil kemarin ini berapa grup atau berapa orang yang ikut gitu perlombaan Semapa? 12 kecamatan. 12 kecamatan. Ya, 12. Dan ini ada regenerasi enggak ke depan sehingga Semapa ini terus ada generasi-generasi muda ini mereka mampu untuk bisa berbalas pantun nantinya. Ada target enggak MAA? Ada. Jadi target MAA nanti yang akan datang ini kita perbanyaklah cakra-cakri ini. Karena banyak yang ketinggalan, di mana-mana sudah ketinggalan. Sekarang yang tertinggal kita coba bangkitkan kembali. Begitu ya. Ini Ayah nanti juga ditambahkan lagi sama Pak Anjar ya, Pak Anjar untuk malam hari ini. Kalau Pak Anjar Aswad ini beliau sekretaris ya di Majelis Adat Aceh Barat. Nah ini Ayah, kalau kita lihat itu perlombaan Semapa yang baru-baru ini dilaksanakan di kantor MAA sendiri itu 12 kecamatan, jadi 12 peserta ya. Nah ini apakah menjadi agenda tahunan atau mungkin agenda bulanan ya? Iya. Seperti apa ya? Ini nampaknya agenda bukan tahunan, bukan bulanan. Dadakan. Iya. Jadi begini. Kita melihat kondisi dan situasi yang ada. Iya. Karena banyak yang ketinggalan. Iya, kami betul. Sudah beritahukan kemarin, ini bukan tahunan, ya. Tapi dananya memang tahunan. Betul. Tapi kita nanti kita coba lihat mana yang perlu kita sosialisasikan, kita sosialisasikan. Kalau respon dari pemerintah, boleh nggak ditambah sedikit? Boleh silakan. Gini, kita mulai Semapa ini tahun 2018 kemarin. Oh, 2018 kita buat semacam bentuk pelatihan dan sosialisasi. Awalnya pelatihan dan sosialisasi. Sebelum ada perlombaan ya. Karena perlombaan, karena kita tahu juga di masyarakat pun sudah mulai berkurang semapanya. Kita buat dulu sosialisasi dengan atau pelatihan di 2018. 2019 baru kita buat perlombaan karena sudah ada pelatihan. Baru kita buat perlombaan atau event. Jadi terdiri, kita kan di Aceh Barat ada 12 kecamatan. Alhamdulillah tahun ini ikut semua. Temanya apa kemarin? Cakar-cakri kemarin temanya cakar-cakri. Cakar-cakri. Ya, dengan cakar-cakri kita upayakan kelestarian adat budaya Aceh Barat. Itu temanya. Catatan dari MAA sendiri, kenapa cakra-cakri ini ataupun Semapa ini mulai berkurang? Apa sebenarnya persoalan yang terjadi? Apakah memang Semapa ini hanya diundang oleh orang-orang yang berkaum saja, atau ada hal yang lain kalau dilihat dari MAA sendiri? Apa ini kendalanya? Iya, kendalanya Pak Anjar. Mungkin karena apa ini, perubahan zaman. Perubahan zaman. Jadi hal seperti ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Apalagi yang di daerah-daerah desa sudah mulai berkurang. Ceh-ceh yang seperti ceh kita malam ini. Ada ceh muda. Ada ceh muda hari ini sudah mulai berkurang. Jadi kami dari MAA berupaya untuk melestarikannya. Jadi untuk tahun kami ada berlanjut lagi nih tahun 2020. Mudah-mudahan ya. Kita sudah kita rencanakan juga. Cuma kita buat di kecamatan. Kalau respon dari Kabupaten Aceh Barat sendiri, pemerintah kita bagaimana? Luar biasa. Ini ya, termasuk salah satu misi dari Bupati juga masalah kebudayaan. Makanya respon dari pemerintah daerah cukup luar biasa dengan menganggarkan dana yang cukup besar untuk acara ini. Karena sebelumnya ini kan memang hampir tidak kita lihat lagi ya di acara penyelenggaraan. Itulah. Kalau terkadang ada, terkadang tidak. Ya. Gitu, artinya raja apa Semapa ini memang dilakukan pada hajatan perkawinan saja nih. Berbalas pantunnya. Berbalas pantun. Ya. Biasanya di rumah Dara Baru dengan di rumah itu. Oke, saya ke Tengku. Tengku, ini kan laki-laki membelai laki-laki membelai perempuan. Ini apa perbedaannya pada saat Semapa ada di pihak membelai laki-laki atau di membelai perempuan? Apa ini perbedaannya? Saya menyampaikan. Begini Bang Reno.
memang kalau syair-syair atau pantun-pantun itu, walaupun dari pihak Lintu, walaupun dari pihak Dara Baru, tetap pantun itu tanya jawab. Berbalas ya. Jawabul jawab kalau bahasanya. Walaupun di rumah Dara Baru, walaupun di rumah Lintu, tetap cara itu. Tetap balas pantun itu tanya jawab. Ditanya oleh dari pihak Lintu, dijawab dari pihak Dara Baru. Pada akhirnya bisa seri baru boleh masuk. Itu enggak ditentukan waktu ya. Tengku ya, enggak ditentukan waktu ya. Enggak, tidak pakai durasi waktu. Sampai betul-betul pintunya dibuka. Bukan. Kalau Dharma nanti maunya seperti ini, sampai seri. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, baru boleh masuk. Enggak, pintunya memang dibuka. Pintu memang terbuka ayah ya. Jadi masuk kita. Ini jadi di garis bawahi, semapa itu dia dilaksanakan waktu acara resepsi. Di resepsi, bukan di ijab kabul. Bukan di ijab kabul. Salah-salah itu perlu di garis bawahinya. Nah, Pak Anjar dan juga ayah selaku ketua ya MAA, ada Tengku Atailah dan juga Syekh Mus, ada Reno, ada Syekh Dharma nih, pemirsa RRI Net. Nah, ini tadi sedikit ya Dharma, bolehlah karena ini masih di semapa, itu masih rangkaian untuk resepsi acara pernikahan. Iya, betul. Untuk ijab kabul, kita melihat hari ini dengan zaman yang terus maju, modern ya. Kita lihat kalau zaman dulu pakaian nikah dengan zaman sekarang itu ini terlihat, kan kita lihat kan sangat jauh ya, betul, perbedaannya. Berinovasi terus begitu ya. Nah, ini seperti apa ayah selaku ketua MAA dan nanti bisa ditambahkan oleh Pak Anjar melihat hari ini dengan tema ya, tema dari pernikahan itu dengan pakaiannya itu seperti apa untuk di Aceh Barat sendiri? Kami melihat memang apalagi yang menikah di masjid, di Masjid Nurul Huda, sudah tidak model orang Aceh lagi. Masjid Agung mungkin. Masjid Baitul Makmur. Baitul Makmur. Kalau sekarang banyak yang menikah tuh di masjid. Di masjid. Kemudian kami melihat baju pernikahannya yang pakai rumbai. Selayor apa? Selayor namanya ya. Selayor pemirsa. Itu kan sebenarnya orang Bali punya. Ada mahkota lagi. Ada mahkota lagi pemirsa. Jadi kami sudah memberitahukan kepada yang menikah baik KUA maupun di masjid, tolong yang begini kembalikan kepada posisinya, kembali kepada adat Aceh. Adat Aceh tidak ada begini. Betul. Sudah kami kirimkan surat ke mereka. Tapi kemarin kami melihat ada tiga yang menikah itu masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Belum ada lagi perubahan. Belum ada perubahan. Barangkali begini, kalau terjadi perubahan, aku enggak sama-sama ini ya, barangkali jatuh gengsi dia. Ini barangkali. Berarti beranggapan seperti ini. Kalau kita kembali ke pakaian adat, pakaian pernikahan tempo dulu Aceh Barat, ini mungkin seperti ayah bilang tadi gengsi, berarti ketinggalan zaman gitu ya. Bisa jadi barangkali gitu, minder, nanti ketinggalan, nanti dibilang ketinggalan zaman. Seperti itu ya, sebenarnya memang kalau kita lihat dari pakaiannya tadi itu memang sudah tidak cocok ya untuk maka itu. Maka sekarang kami polakan, sebentar lagi kadi-kadi nikah itu kita undang, kita beritahukan kalau pakaian begini jangan dinikahkan dulu lah, karena beliau-beliau itulah yang bisa melarang. Kalau kami kan sebagai koordinator ya di kabupaten gitu. Pak Anjar, ini melihat tadi dari pakaiannya. Betul. Kalau kita melihat dari pelaminan ini kan banyak juga yang inovasi-inovasi. Bahkan ada pelaminan yang berwarna putih. Apakah memang ini dibenarkan atau memang ada hal-hal yang lain sehingga bisa mempertahankan adat istiadat Aceh Barat? Tentunya masalah pelaminan, Pak Anjar. Saya tambahkan sedikit yang disampaikan Pak Ketua tadi. Memang kita hanya sebatas mengimbau. Kita sudah surati pihak misalnya di Masjid Agung. Kita sudah surati, kan kita hanya sebatas mengimbau. Belum ada satu tindakan terhadap pelaminan. Mungkin ini tergerus oleh zaman ya. Zaman ya. Mungkin
saya pun tidak bisa berbicara juga masalah pelaminan ini, nanti ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ciri khas adat Aceh Barat, bukan begitu bentuknya. Begitu, artinya ciri khasnya mulai hilang. Jadi kita di MA juga kita buat pegelaran adat perkawinan. Oh, ada juga nih? Ada, berbentuk sebagai solidisasi. Ya, kita undang dari kecamatan. Kita contohkan, ini yang Aceh Barat punya. Kita kan hanya sebatas menghimbau dan sebagainya. Tapi pelaksanaan di lapangan kan lain. Betul. Artinya di lapangan terjadi perubahan. Perubahan. Tidak sesuai dengan apa yang... Tapi itu sudah menjadi agenda tahunan. Ya, kita sudah jadi agenda tahunan. Tiap tahun kita buat itu. Kita buat. Maksudnya biar masyarakat paham dan mengerti masalah bagaimana bentuk pelaminan. Baik, Reno. Ini kalau kita berbincang tentang tema kita ya, topik kita untuk malam hari ini di obrolan ini budaya ini. Obrolan budaya dengan tema kita atau topik kita adat pernikahan di Aceh Barat. Ini semapa ya udah waktunya kita yang pastinya juga untuk pemirsa RRI Net ya yang mendengarkan kita di penasaran ya. Iya betul melalui yang kita siarkan LPP RRI Melaboh sendiri ya. Nah, ini kita sudah waktunya untuk mendengarkan semapa bagaimana atau sih berbalas pantun. Karena waktu kita sudah hampir tiba di penghujung gitu ya. Sebelum berpisah pasti pemirsa sudah penasaran seperti apa ya. Katakan Tengku Atailah, Atailah dan Syekh Mus ya. Iya, Tengku Atailah ini pihaknya Lintu. Katakan Reno, ya, tapi jangan menikah dua kali ya, sekali aja. Dan Syekh Mus di sebelah pihak Dharma. Iya, sama-sama lajang. Pengantin, ya, sama-sama lajang kita. Iya, pemirsa begitu ya. Kita dengarkan ini cakra-cakri dalam bahasa Indonesia atau yang disebut dengan semapa. Silakan Tengku Atailah dan juga Syekh Mus. Artinya ini pihak Lintu mendatangi pihak Darah Baru. Iya. Iya, ini saatnya dari pihak Lintu dulu ya. Berdiri boleh berdiri silakan. Berdiri boleh. Dari saya sebelah Lintu aja. Oh. Ini Darah Baru. Udah negosiasi. Boleh. Tukar, boleh. Tukar. Iya. Ya, oke, pemirsa, kita saksikan ini penampilan semapa bersama Tengku Atailah dan juga Syekh Mus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tuan bisan. Nimaknya malam kena mudika. Pujud mutamang kenan udalam. Nibak uranya ebang tuum lagona. Dari jiuh nyoho mendatang, Sabah rambungan kena mudika. Pulau mengekalan ina ngan agam, lemah tak pandang, batah ngan muka. Oh, lagi ya. Ya. Waalaikumsalam, Tuan Bisan. Ya. Lonsuk salam, Mbak Kawam Lingka. Ya. Memang katuh kena kejak ke datang, Sabah rambungan kena ketika. Betul. Hajat maksud nibaknya malam, pu tujuan kena ketika. Bacuk lontanyang bak tuan bisan. Pegah ju. Nyan pu masalah nyan yang pu nahaba. Memanyang-manyang gunung yang manyang, yang lebih manyang yang tinggah mata. Tujuan kamu kena mudatang, cukup tak tampan Lintu baruma.
dari diji oh pikeno mu datang hajat tujuan ya tahu dinda tiba kali cit baro berjabat tangan lemah tak pandang tidih kau ah lambung-lambung tuan bitan gunung yang lambung kiban habih tu kurung dum bintang kala nya munyo geja akeno gelangsung na geba tuha kampung dengan cedara munyo na geba tuha ngan kampung adat ngan hukum sinan kana munyo ana adat ngan budaya dan kanun ngan hukum munyo baklun gelom sempurna deui memanyang-manyang gunung yang lambung yang lebih lambung yang tinggah mata pulau mentakalon nyotuha gampung nakuba dilun ngen imum pina ketua pemuda nakuba lantung terta lantung ngen ini muda hana adat ngen kanun hana dua dilun tiba lam hukum cit menan cara Iju-iju tuan bisan sinalung sambu. Yeah. Yang lebih iju tinalung sira. Mm. Memang betul tinan nageba lintu. Menyapa ganju na di samping kata. Limang-limang tuan bisan kapai di tamang. Betul. Dua galimang kapai di bungka. Yeah. Jino bacun kamu tanyang. Purukon limang nyalintu baru kan alam dada. Ya. Nah, bala. Mujiuh kota Melabu. Yang lebih jiuh nyan kota Banda. Pulam cik kena dari di jiuh. Tan tua lam tubuh kena mudeka. Pulam makwa peganju pihana tua kama putro. Menan ke tubuh kena mudeka. Bacut lon jawab habar ratu jina lon tambuh lagi nyo cara memanyang-manyang gunung yang manyang yang lebih manyang gunung alihla pulau mata kalon buno lima hata pandang kagetanya matalah hukum itilam kena bakanda contoh uranya lintu barunang to'a tentangan hanpu gecoba tiba tak kalon lintu barunang bawa dari Tamalanga. Mabek li ketanyang denda-dendanya. Cik kali hukumnya tidak bakau ah. Munya cik ketanya denda moda-modanya. Balik ketanya ino nimbaknya malam kaki ino saja. Sudah mulai panas. Di kaki gunung itu bit matai. Nya. Sinan bohgiri muputa-puta. Betul. Memang kana geba sinan ayah ngan umi. Betul. Galamna rezeki elintu baruna. Ya. Mupat ba yang hana diuh. To yang pajuh bandum mentume rasa. Pakan yang toy kamo hino hanam tume pajuh. Pakan lintu yang jiuh kena ge mentume rasa. Jiuh, nyan kota Banda, yang lebih jiuh nyan Malaysia. Menyenyan haba nibaknya tuan bitan, bekli nekarang uro kajula. Tebab ditino inongan agam, tuum hanaban kabatah muka. Kon hanlon jawab tentang nyan, tebab inongan agam abih karu dalam uroka. Pakan boh rambut menggantung-gantung. Ya. Pakan boh trung ladum mucula-cula. Betul. Jika uroji hana luntung. Pakan jino kakemeng panen nahaba putuna. Manyang-manyang gunung yang manyang. Yang lebih manyang nyan laut tawa. Menya tentangnya haba gekarang hanji lem putrang ba kaum lingka sebab di ulun cit baruban dalam karangan citnyo temapa mabek li panjang haba takarang bali pujut mentamang rijang lintu baruma
pintu kamu buka hana melarang. Ya. Inang agam je tameng dua-dua. Betul. Nyepat darah baru kakak mau persiap untuk rakan. Ya. Tameng udalam tapi batir ranum dilek kemumba. Ya, betul. Nyokolom na batir ranum ada badan. Tuan pisan beile kecuba-cuba. Ya. Karena dilek yuk sabah jan batir ranum nyan je ketanda. Wate uronyo tanyo ta putrang ranu rate banuk nyan gitanyo tuka nyoka ta tuka rate banuk ranuk nyan nyam baru sah kita mang udalam gede ulua hana talali tuan bitan haba gekarang butoi lagona jahana tua di kamo ranuk nyo bati tajan limah ta pandang kuning ngan warna menya adat Aceh cimunan retam limah ta pandang ngan dua mata. Mabeli tak panjang tanya tak lagi nadam limah tak pandang dengan dua mata. Balik mutamang kamu merejang nibaknya uranya timang tuum lagona. Katip keheno tanya menadam limah tak pandang dengan dua mata. Kalon putun utuan bisan. Ya. Tapi lon kalon atau lon pandang hana dia sapuna. Betul. Munyo tu lengkulin tuwo kena ada badan. Buna persiapan bungkuh kuning bekamatu bumanya. Buna tu be umuda tinan di dalam. Serta sajan penua tujuh dari tujuh sampo kena baksa. Yeah. Munyo kana neba lagi nyan baru lompislahkan lintu baruna. Hana talali tuan bitan. Uronyo timang lagi nyancara. Menye atau talam hanpu tak pandang. Kalih membah tajan buno ngen moto afanda. Na yang talam kuning, na yang talang hitam, limah tak pandang ngen dua mata. Mapu ke atau yang tidih dalam, hanalun pandang buno ngen dua mata. Munyo kalagi nyan tengku lintu. Mbak izin mbak kamu jino kana hoka gata makwa peganju gecok lintu baru geputamang kedih bak darah baruna nyo kamu persilakan lintu baru kedih bak darah baru kedih ketika pintu kamu buka nebaknya malam kamu persilakan Tuhan dan muda sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Luar biasa, Reno dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi ya, itu tadi sudah kita saksikan bersama Semapa, itu kalau sempat ya itu di pihak Linto ya, di pihak Linto sudah mulai ini, sudah mulai goyang, kesabaran sudah mulai, tapi kalau sempat di pihak pengantin atau pihak Darah Baru yang berdirinya begitu lama dengan high heelnya yang tinggi, belum dengan sunting bunganya yang berat, itu nggak tahu apa. Iya. Karena gak memang kondisi gitu ya? Kalau kondisi malam oke, tapi kalau kondisi siang ini kan luar biasa panas gitu sambil menunggu ya. Belum lagi yang membawa bawaan ini penuo. Harus bersabar gitu kan, bahkan lengkap, ganti-gantian gitu. Iya benar. Ini tadi kan kita orang Aceh ya. Kita tahu apa arti dari Semapa tadi berbalas pantun itu cakra-cakri. Sampai cakra-cakri pemirsa itu sampai dari tebu disebutkan, kelapa juga disebutkan banyak ya. Tapi banyak sebutan gunung-gunung juga sampai buah-buah juga di situ ada buah rambutan habis terong semua dibahas ya. Iya luar biasa itu penampilan Tengku Atailah dan Semus tadi Semus jadi dari pihak laki-laki, pembelai laki-laki dan
Tengku Atailah. Atailah dari pihak perempuan. Sebenarnya si pengantin juga begini, lama amat. Oke, baik. Lebih nama, itulah ya. Reno, kita minta ini apa? Mau minta apa? Harapan apa ini dari apa Tengku Atailah ya? Karena sebagai generasi penerus nanti kan mungkin ada yang lain-lain gitu kan? Iya betul. Khususnya sekali untuk pemerintah Aceh Barat sendiri, apa menjadi harapan Tengku Atailah ini? Baik, silakan. Untuk apa semapa ini? Sebelum kita akhiri ya obrolan pemirsa, kita malam ini. Seluruh pendengar yang budiman, yang telah kita dengar bersama, yang bahwa semapa ataupun cakra-cakri, yeah, sebagaimana yang kali dilantunkan oleh Cheikh Mus yang menteng muda sebagai generasi, untuk jadi generasi akan datang, yeah, betul. Supaya di Aceh Barat ini akan ada cemus-cemus yang lain. Iya, betul. Semapa ataupun cakra-cakri ini semoga dapat dikembangkan ataupun dilestarikan oleh cemus yang masih muda ini. Iya. Harapan Tengku Atailah terhadap MAA sendiri apa nih? Ya, terima kasih kepada terutama kepada RRI yang telah menyiapkan waktu. Iya. Yang telah mempersiapkan snack untuk narasumber dari MAA ataupun dari kami berdua ini, dan juga kepada Bapak Syud Agam beserta sekretaris dari MAA yang telah memperkembangkan, yang telah melestarikan budaya Aceh Barat semapa ataupun cakra-cakri ini, sudah membuat festival ataupun perlombaan. Kenapa? Karena dengan ada perlombaan ataupun festival setiap tahun, setiap kampung ataupun kecamatan bisa mendaftarkan diri. Kenapa? Supaya ada generasi. Menarik sekali, karena jika pemerintah tidak melestarikan, tidak membuat kegiatan seperti ini, tapi orang-orang masyarakat tidak mau belajar. Baik, itu harapan dari Tengku Atailah, sudah mewakili dari Syekh Mus juga ya. Mewakili dari apa? Ini semapa yang lain juga. Iya, semapa yang lain. Jadi ini pelaku seni ya, pelaku seni yang ada di Bumi Teuku Umar di Aceh Barat tercinta ini. Baik, kita ke Pak Anjar dulu. Iya, ke Pak Anjar dulu, sekretaris di Ayah, maaf, penutup ya. Closingnya nanti di Ayah. Iya, oke. Ketua MAA. Pak Anjar, silakan ini, Pak Anjar. Apa nih harapannya khusus untuk MA apa semapa ini, karena memang semapa ini mulai hilang begitu kan. Apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah, kemudian juga kepada yang lain-lain teman-teman kita yang apa mereka punya profesi seperti Pak Tengku Atailah? Kami juga unsur dari pemerintah daerah. Kami berupaya semapa ini dapat lestari di masyarakat, karena selama ini memang semapa sudah mulai hilang di masyarakat. Kami juga membuat program dengan Pak Ketua MAA. Yang bukan hanya semapa saja, ada istiadat yang mulai hilang di masyarakat. Akan kami kembangkan lagi, akan dilestarikan lagi. Dan kami hanya sebagai motor penggerak saja, motor penggerak dalam artian kita hanya sebagai di depan dan mengharapkan kepada masyarakat dengan adanya dalam bentuk event turnamen apa event perlombaan ataupun sosialisasi, kita harapkan akan menggalakkan generasi selanjutnya. Jadi apabila nanti kita tidak kita teruskan lagi, sudah mulai berkembang di masyarakat. Nah, itu harapan kami, terutama sekali dari MA Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Pak Anjar selaku sekretaris MAA Kabupaten Aceh Barat. Dan di akhir ini, apa harapannya dari Ayah Cid Agam selaku ketua MAA di Kabupaten Aceh Barat, baik itu terkait tentang semapa seluruhnya secara keseluruhan, rangkaian keseluruhan, dan sekalian dengan tema kita adat pernikahan di Aceh Barat. Terima kasih. Di samping adat pernikahan, adat-adat yang lain juga kami sedang polakan kembali. Karena kami melihat selama kami
bersama ini di MAA ini banyak yang apa namanya sudah hilang atau adat istiadat kita, maka kita tergerus, sekarang ingin meningkatkan kembali. Kita koordinasi baik dengan sekretaris maupun dengan pihak lain. Kita koordinasi yang baik bagaimana kita meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita Aceh Barat. Kenapa kami mengatakan begitu? Kami juga kalau ada tamu, ya ada tamu dari Jakarta, ada apa namanya tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan itu biasanya yang menyimpan ranup minta duit. Betul. Sama tamu. Sekarang tidak ada itu. Kami himbau kepada yang menari itu kalau minta duit sama cu agam yang suruh ya. Ini kepada Pak sanggar yang ada di Aceh Barat kepada sanggar-sanggar yang ada di Aceh Barat. Kemudian juga di samping penerima tamu, kami juga membudayakan sekarang masalah persiju, masalah tepung tawar. Tepung tawar, betul. Karena ya ribut antar kita, antar desa di tepung tawar saja. Kemudian juga ini adat perkawinan. Adat perkawinan yang kita katakan tadi sejak dari nikah sudah berubah sampai kepada cakra-cakri sudah berubah, maka kami tingkatkan kembali. Seperti kemarin bagaimana kata Pak Anjar, Anjar tadi, di kita sudah mengadakan perlombaan bukan sebelum perlombaan kita sosialisasi kemudian kita adakan perlombaan kemarin apa yang sudah kami buat itu bisa jadi makna yang baik. Alhamdulillah kita melihat ya ini juara ke-1, juara ke-2, juara ke-3. Memang di kami ini bukan juaranya tapi motivasi betul masalah. Betul mendorong generasi seperti yang kita sampaikan tadi, generasi yang saja, tapi mendorong motivasi masyarakat di 12 kecamatan yang tanggung jawab bekerja. Baik. Itulah harapan kami yang akan datang. Terima kasih. Baik Reno. Ini luar biasa untuk Ayah Cur Agam yang di usianya bukan muda lagi, tapi semangatnya luar biasa. 45 kita baru 17-an kan. Jadi semangatnya itu harus ditiru. Betul jadi sekali. Yang anak-anak muda juga mungkin dengan hadirnya festival, agenda tahunan, sosialisasi yang sudah dilakukan oleh MAA ini, kita berharap ini akan terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat katanya tadi respon dengan baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan juga ditambah anggarannya sehingga ada nanti hadiah-hadiah yang menarik dan ini sebagai apa namanya penarik juga ya. Betul. Ini karena memang pemula ya. Dan ini memang tadi seperti yang sudah itu tadi harapan-harapan yang sudah disampaikan juga Tengku Atailah. Ini juga mewakili dari pelaku-pelaku seni yang terus menjaga kelestarian adat istiadat budaya kita di Aceh Barat. Baik, dan demikian tadi ya Reno dan juga pemirsa setia RRI Net. Acara ini disiarkan dari LPP RRI Melaboh dan yang pastinya ini melalui RRI Net. Kenapa keselibet semakin malam ya? Dan yang pastinya ini tonton apa yang Anda dengar, begitu tadi ya. Nah, itu tadi Reno, bincang-bincang kita sudah karena waktu sudah semakin malam ya. Mata sudah mulai kedap-kedip ya bahasanya, redup-redup. Dan terima kasih juga untuk Ayah Cut Agam atas kehadirannya untuk malam ini. Terima kasih juga Pak Anjar Aswad sebagai sekretaris. Pak Anjar ya. Tetap semangat, Pak. Dan mudah-mudahan ini dan juga Tengku Ataila. Semangat terus alirkan terus ya ke generasi-generasi ada muda. Syekh Mus juga terima kasih. Terima kasih juga kepada pemirsa RRI Net ya, yang tidak berpindah-pindah untuk menyaksikan obrolan kami di seputar budaya tentang tema kita adat pernikahan di Aceh Barat. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kita akan bersua kembali nanti di lain kesempatan. Tentunya masih nantinya bersama LPP RRI Melaboh. Baik Reno. Kita undur diri ya. Terima kasih buat semuanya. Dan tentunya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.